Kau mulai lagi dengan tingkah lakumu, ku tersipu malu. Salam lewat teman baikku, berdegup jantungku. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kau lihat sayang, katakan cinta untukku. Saudara Opik. Ya. Opik. Siapa? Opik. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Makin coklat aja rambutnya Bang Opik. Oh iya, Pak. Biasanya saya kalau coklat begini habis. Hari ini Bang Opik lagi pakai sepatu balet. Itu emang sepatunya tipis, yuk. Habis rambutnya habis bonding ya Bang Opik. Iya, enggak keramas pakai sagon ini, Pak. Pakai sagon. Oke, tapi hari ini agak sedikit berbeza. Berbeda. Ya, okay, berbeza. Lihat dulu dong, gue keren banget magayanya Utai tadi. Utai. Utai. Tadi pas gue ngeliat lu joget ya, dalam hati gue pengen telepon ini dah. Siapa? K9. Gue jagain. Tapi Wen, gue ngeliat Utai lu bener-bener jadi trendsetter ya. Kenapa? Dia bener-bener jadi trendsetter orang-orang yang berkulit gelap. Ya. Karena... Benar, gue ngerti banget fashion makeup, gue ngerti banget. Ini tren baru makeup warnanya abu-abu. Utai. Mohon diperbaiki lagi shade-nya ya, Bu. Iya. Ya. Ya, takutnya anaknya pertumbuhannya enggak gitu. Ya ampun. Tapi tadi, Utai. Tapi dia keren gayanya. Dia keren banget, Yu. Dia merah. Gue udah bilang gini. Yu, dia tuh kalau gerak, Yu. Ya Allah, kayak mau ulang tahun. Dia tuh kalau mau gerak kayak masuk ke alam mimpi ya, Tai. Lo ya, Tai. Kayak kemana ya, Tai? Kayak lu. Kayak gue emang begitu. Kayak Igun kalau nyanyi pakai ekspresi gini. Nah. Eh. Dia namanya juga biduan, Yu. Kan gue sempat nanya ke Utai. Apa? Utai, kiblat lu kemana sih? Siapa kata dia? Ivan Gunawan lah. Eh, lu jangan girang, lu diledekin, Tai. Tai. Oke. Okay. Fashionnya, yeah. Semuanya dah. Siap. Ya, siap. Igun bagian topeng, gua milih. Kata Igun gini, ya Allah kayak mau ulang tahun pakai milih. Ayo. Kekecilan gak muat itu, kekecilan. Enggak, lagi pula tuping gue mukanya bete banget.
Oke, kita baca dulu ya. Satu, dua, tiga. Saatnya kita berubah. Andy, ini kan Kapten Amerika. Iya, Kapten Amerika. Pakai bapaknya si Kapten ada. Senang. Oke. Hari ini kita kedatangan aktor yang hidupnya berubah 180 derajat. Karena apa ya berubahnya ya? Langsung saja ini dia, Irwan Chandra. Irwan Chandra ini kalau dulu kan boy band ya Wan ya? Boy band dulu. Boy band kan sempet dong? Iya dong. Zaman dulu zaman kejayaan waktu zaman gue pakai celana segini weh. Wih ngeri banget ya. Kita lihat dulu yuk ini ada artikel untuk Irwan. Pernah tenar sebagai atlet hingga artis. Ini kabar terbaru Irwan Chandra yang curhat bangkrut dan kini sakit-sakitan. Emang benar sekarang kamu lagi bangkrut? Betul. Jadi awalnya kamu menjalankan bisnis apa sampai akhirnya usaha kamu tidak berjalan? Waktu itu pernah properti, pernah juga restoran. Oke. Okay. Terus terakhir saya kerja di marketing. Nah, terakhir ini bulan Oktober sampai Januari saya tuh jadi marketing aja di kargo. Oke. Okay. Terus Januari itu saya ngundurin diri karena dapat stripping ya. Ternyata strippingnya nggak panjang, cuma 5 episode saya dapat. Yang lain dapat 15. Okay. Ya dari situ udah kayak beruntun ya. Habis itu ya saya nganggur, kepake tabungan dan saya juga akumulasi bahwa saya sewa apartemen kemarin pun dari adik saya uangnya. Hmm. Terus mobil juga kan masih pinjem kakak perempuan saya. Yeah. Terus juga Mei ini saya harus bayar apartemen lanjutan karena teman saya yang kasih diskon 50% untuk saya sewa pun harus ada sewa yang bagus yang. Jadi Irwan kan memang awalnya kan memang ada di dunia entertainment ya. Terus dari gitu memutuskan untuk berbisnis. Kayaknya seperti itu. Iya, bangkrut. Pada waktu itu kenapa memutuskan untuk pindah jalur ke bisnis, enggak melanjutkan di entertainment? Karena kan entertainment itu kan kalau lagi enggak ada job kan kita harus do something ya. Untuk argo hidup kita kan tiap hari seperti apa. Ya. Terus ada tawaran bisnis juga, ya ada juga yang uangnya kemakan, terus ya rugi. Ya terakhir adalah saya lanjutin nothing to do, saya sekuliah. Nah itu beban saya bertambah juga, saya kuliah lagi. Dengan S1, kuliah S2. Karena ada biaya-biaya tambahan. Betul. Tapi kalau Irwan sekarang udah berumah tangga ya? Oh udah enggak. Oh sudah enggak, tahap ya. Anak juga enggak ada dari perkawinan? Enggak ada. Oke. Nah perubahan apa sih yang paling kamu rasakan dari hidup yang dulu sama sekarang nih? Perubahannya ya saya harus move on ya. Kemarin kan saya mencoba tidak jujur ya, dalam arti ya kalau ketemu teman gimana ada kerjaan, ada si syuting emang ada on off kan, tapi orang taunya saya masih ada apa adanya kan. Sampai titik terakhir bahwa Tuhan tegur saya bahwa saya bilang Tuhan aku udah ngalamin miskin, ngalamin cerai, ngalamin gagal bisnis, semuanya ada tapi saya masih sehat puji Tuhan. Tapi terakhir kesombongan saya tuh ngasal bahwa saya kuat gitu, karena ada sehat saya bisa kerja. Ternyata saya operasi besar ini ya habis duitnya, sampai BPJS pun nggak bisa bayar. Jadi Irwan mbak bisa operasi apa? Operasi usus buntu tuh pecah. Jadi saya dioperasi, dibedel sampai begede begini. Oke. Okay. Dan itu habis operasi besoknya saya keluar kan. Dan di situ saya bilang, loh kenapa begini? Karena BPJS kan tidak terlalu panjang waktunya, beda kalau punya asuransi. Asuransi saya nggak bayar. Penyembuhan di rumah sakit itu ternyata kalau memang menggunakan BPJS ya, dan terbatas. Dan itunya kamu nggak cukup gitu ya, kuota kamu nggak cukup, memang harus cepat keluar gitu. Ya. Tapi sekarang kesembuhannya sudah baik. Sudah sangat baik. Saya udah buka operasian, terus sekarang bisa aktivitas, puji Tuhan diundang sama Trans TV terus lah ya. Wow. Irwan Chandra dulu artis kaya raya, kini rela antri BPJS di rumah sakit saat operasi usus buntu. Tapi sebenarnya kalau menanggapi BPJS kan memang ini satu kemudahan yang pemerintah berikan kepada kita ya. Justru
memang banyak banget kemudahan BPJS gitu. Yeah. Aku juga ngerasain kok waktu COVID itu dengan menggunakan BPJS. Jadi buat aku itu bukan, buat kita mungkin bukan gak sesuatu, gak perlu risih dan gak perlu malu ya. Karena memang itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kesehatan. Abang punya BPJS gak? Kalau gue sih terus terang aja ya, kalau misalnya lagi... Jangan bercanda, ini serius nanya. Maaf, Nancy. Kita memang kan ngurus, gitu kan harus kita ngurus kan. Ya. Karena itu penting banget ya. Nanti buat segala sesuatu kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya itu... Punya apa enggak? Punya, punya. Yaudah. Asuransi abang ada jadi enggak? Aman ya? Ya aman. Gue enggak perlu buat malam dana kan? Perlu juga. Ini mau ngapain sih? Orang sehat. Perlu juga kalau misalnya kurang kan? Bang Opi, apa-apa Bang Opi buat tabungan nanti. Kalau misalnya kurang ya siapa lagi kan? Iya benar Bang Opi. Ini yang diandelin Bang Opi. Iya. Harus Bang Opi kalau ada apa-apa 24 jam handphone dia standby buat Bang Opi. Iya. Abis ini buat kirim nomor rekening abis ini. Ya nunggu jatuh dulu lah, mau ngapain sekarang-sekarang mah. Ayo. Eh, jangan ngebahas rekening tanggal berapa sekarang sama-sama seret, asal lu ngerti gak? Boleh kita lanjut lagi Bapak Irwan? Iya. Kamu juga minta kerjaan ke sesama artis. Yeah. Jadi sebenarnya kalau Irwan sendiri kan memang kalau dunia entertainment tuh kan nyanyi oke. Okay. Yeah. Ya kan, acting juga oke okay, gitu yeah. kan. Jadi kemarin sempat ke apa? Casting lagi juga. Gitu. Jadi kemarin komentator tinju. Komentar tinju bisa? Bisa. Oh, wow. Kan udah saya dulu atlet bela diri. Oh, oke. Okay. Yeah. Apa aja lah, mau ngedance juga, boyband juga udah saya kerjain semua lah. Semua udah pernah ngelawak ya? Ngelawak juga saya mau belajar nanti. Iya mau belajar. Ya, ngelawak boleh? Iya. Bu, bagus ngelawak. Bagus ya. Boleh? Apa? Ngelawak boleh? Ya, boleh, emang ngelawak punya gue. kata Bang Opi gini, ngelawak ya boleh-boleh aja, penting ntar ya Gun, gue kirimin nomor rekening gue. Tapi sebenarnya Wan, kalau misalnya setiap orang itu kan, kebutuhan keuangannya itu berbeda-beda. Iya, betul. Itu mohon maaf banget. Maksudnya kalau ada orang yang mungkin punya beberapa ratus ribu atau beberapa juta, dia rasa cukup ya cukup. Iya. Gitu kan. Tapi orang mungkin yang biasa punya uang miliaran rupiah, ternyata dia udah nggak ada uang langsung panik gitu kan. Betul. Jadi kan tergantung kehidupannya seperti apa. Jadi Irwan ini sekarang seperti apa kondisinya? Iya, kan saya baca komen-komen netizen juga, mereka mengerti, ada yang tidak mengerti, bahkan bilang kalau emang... kekurangan kenapa tinggal di apartemen, makanya saya katakan bahwa apartemen pun dibayar sama adek dan itu pun dapat diskon 50% dan itu studio, you know lah ya, lebih enak dibanding kita ngekos. Terus mobil pun masih ngutang sama kakak saya, jangan sampai nggak ada transport. Tapi kan setidaknya keluarga juga masih support kan Wan? Sekarang udah enggak, karena kan mereka juga punya kebutuhan, karena saya dari keluarga sederhana. Terus juga saya harus bayar kuliah, ini kan saya tesis ini saya udah saya angkat tangan, saya nggak ada uang lagi untuk bayar. Jadi saya mundur dari kuliah. Jadi kalau kamu ini kuliah di kampus mana? Saya di STT Karisma Teologi, untuk teologi sama konselor. Oke, kita juga ada artikel lagi ya. Usai berkumpul di rumah sakit, Irwan Chandra justru respect dengan Lee Jong Hoon. Jadi sekarang juga pertemanan-pertemanan lama juga udah oke kan? Udah oke. Puji Tuhan kemarin habis dari pagi ambiar itu, sorenya Lee tuh ngajakin saya podcast ke YouTube-nya dia, katanya biar Hyong bisa ada uang makan. Wah, saya terima kasih jadi banget. Jadi sama Lee dikasih uang tuh sama dia? Belum, maksudnya kalau masuk podcast-nya dia, dia mau kasih uang. Tapi honor. Belum? Kemarin batal sih karena honornya kecil. Ya, Lee gimana sih Lee? Bang Opi ada podcast nggak? Apa? Ada podcast nggak? Ya ada, cuman kan gue malu kalau ngundang-undang orang. Kenapa emang? Belakangnya bilik. Tapi kalau Irwan punya berapa anak? Dua. Ada dua, mereka semua ikut istri? Iya, Li sama Moa. Oh, di Li sama Moa, oke. Tapi mereka terus menyemangati kamu juga kan? Mereka mengerti kondisi saya kok. Mereka mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau buat aku sih, mungkin aku yakin juga Tuhan juga tahu kebutuhan Irwan seperti apa ya, dan mungkin kehadiran Irwan di Brownies di sini bukan ingin mencerita atau bercerita belas kasihan tentang kondisi yang Irwan rasakan gitu, tapi ya sebagai seorang public figure pastinya kan ada cerita yang ingin dibagi. Jadi mungkin ceritanya Irwan hari ini bisa
dijadikan pelajaran juga buat kita, yeah, bahwa mungkin dalam berbisnis kita harus lebih berhati-hati, yeah, dalam mengelola keuangan juga kita harus berhati-hati, mengukur kehidupan kita sampai sebatas mana. Yeah. Oke, kita ada foto-foto nih, kemarin anak-anaknya Irwan sempat nengokin Irwan ke rumah sakit. Udah besar-besar ya? Iya. Siapa aja deh Wan namanya Wan? Chloe 17 tahun sama Zoe 14. Chloe sama, oke. Okay. Ini teman boyband saya hits, si Ferdinand. Chloe, lucu ya. Kalau Bang Opi anaknya namanya siapa Bang Opi? Hah? Namanya anaknya. Oh banyak, dari yang mana? Banyak. Dari yang mana? Banyak. Kalau gue saking banyaknya manggilnya, sini semua. Saking lupa nama. Kenapa udah enggak pakai sebut nama ya, Bang? Iya. Bang Opi cerita kalau anak kan anaknya banyak. Ya. Jadi udah enggak panggil nama. Iya. Kasih nomor. Satu, sini. Dua. Ini. Ini. Iya, enggak ini. Dinomorin. Dinomorin. Oh, lari. Oke, Wan, kita biar ada karena kalau ini enggak diajak ngomong, tato dia hilang gitu. Masih diajak ngomong gitu. Tapi kalau Irwan sama anak-anak komunikasi bagus ya? Enggak sih, karena saya kan belum punya nomor mereka WA juga. Saya tidak ada. Ya saya puji Tuhan kemarin pas ketemu anak saya di follow back IG saya udah. Tapi kan bisa DM dong. Baru ini. Baru. Tapi boleh kan sebenarnya sama mamanya. Sudah boleh. Berkomunikasi sama papanya. Sudah boleh. Ya. Dengan adanya musibah ini hubungan kita jadi baik. Jadi baik. Ya. Alhamdulillah. Iya betul sekali. Pas kemarin jenguk Kak Irwan, anak-anak gimana? Respect. Anak-anak sih shock banget ya, dia bilang kok Daddy operasinya gede sekali segini, karena Chloe kemarin cuma sedikit. Saya bilang kan karena ini pecah, jadi sudah nanah harus dikeluarin semua, harus disedot. Jadi kalau usus buntu itu lurus ya? Usus buntu cuma kanan, bukan, kecil. Tapi kalau belum pecah, dia cuma pakai kayak satu, ya, berapa titik, tiga titik. Ya, tiga titik. Pusar sama kalau gue tuh kenapa kalau operasinya di sini ya? Ayu operasi di sini Ayu. Itu ya? Lu jatuhnya suka megang suling. Gimana posisi kalau bentar? Gimana kalau Ayu di mana Ayu? Kalau dia kan di sini. Iya. Kalau Ayu di sini operasi sesar. Iya. Kalau Igun agak naik dikit. Iya. Kantong Doraemon. Belain jangan ketawa. Belain. Kan lu udah paling dekat dari gue, lu belain. Enggak, soalnya omongannya Wendy kenapa pas banget. Ya berarti benar. Di mana? Operasi di mana? Coba ada sayatannya di mana? Di sini nih, Yu, nih di sini. Situ. Iya, gini. Jatuh. Ada jam-jamnya, ada buka open-nya, ada yang mau buka open. Kayak kanguru ya. Kayak kanguru. Kayak Doraemon, say. Ya kan? Irwan, ini kan kita tayangan yang bisa ditonton terus gitu ya. Ada gak sih ungkapan isi hati dari Irwan yang mau disampaikan untuk anak-anak, siapa tahu anak-anak nonton? Ya. Saya sih berharap, saya berdoa kalau saya diberi rezeki tahun ini sama selanjutnya, saya mau tanggung jawab buat nyokolain mereka sampai selesai kuliah. Amin. Sampai mereka nikah ya, punya anak. Tapi sebenarnya mohon maaf dengan adanya perceraian, ya, adanya perpisahan, beda rumah, komunikasi juga sempat terputus. Ya. Ada penyesalan gak sih sebagai seorang ayah gitu? Kayak, aduh kemarin kehilangan momen banget nih ya gitu sama anak-anak. Ya, ya hilang gak sekali ya karena waktu saya besarin anak itu kondisi mereka baru 2 tahun sama 4 tahun. Ya. Dan mereka pergi sama saya kan pas umur 10 sama 7. Dan sekarang mereka udah remaja. Jadi waktu mereka kecil kan saya belum bisa ngajarin banyak hal. Sorry jadi cara jadi curhat saya. Tapi nggak apa-apa, jadi enak kan bisa rilis. Yeah. Karena terkadang kalau kita dalam masalah karena terlalu begitu banyaknya masalah kita sampai bingung untuk menyalurkannya kemana gitu kan, mau nangis kadang air mata juga nggak keluar. Ya karena ini media pertama yang saya jujur, dari dulu kan saya tutup-tutupin. Setelah saya baik-baik aja, ternyata hidup sendiri itu tidak baik-baik aja gitu. Tambah moral saya tuh tambah turun gitu. Ya. Tapi boleh, dengan adanya harus ini ya, dengan musibah ini saya tuh terbuka apa adanya. Kita mesti ingat Tuhan bahwa di saat kita memang lagi susah banget, pasti
ada orang yang lebih susah lagi dari kita. Betul sekali. Jadi betul. Betapa pentingnya kita bersyukur, makanya yang tadi aku bilang bahwa setiap manusia punya kapasitas kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ada kalanya kita juga harus berada di posisi di mana kita harus cepat bisa menyesuaikan sih. Iya. Yeah. Jadi kita bisa saling menguatkan ya. Nah, jadi kalau kangen DM, karena dia nggak punya nomor, yeah, ya. Gue sumpit ya. Ini kreatif ngelihat ada yang cakep, koko-koko ngeliatin. Udah dibilangin dia nggak punya nomornya, DM. Ah, gue iklan juga nih, jangan kemana-mana ya. Kita balik lagi di Brownies Obrolan Manis.